Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada? Apa kabar Anda yang sedang menikmati Dhamma Televisi di rumah? Atau sedang berada di channel YouTube kami yaitu Dhamma Televisi? Dan tentunya Dhamma Televisi selalu menyajikan keilmuan yang bersifat universal sebetulnya dan dapat dipelajari oleh siapapun. Banyak sekali komentar dari pemirsa Dhamma TV dari lintas suku, agama, ras, ya, sara, yang menyatakan bahwa merasa tenang ketika menyaksikan atau mendengar ceramah-ceramah yang ada di Dhamma TV. Dan tentunya slogan kita adalah Dhamma TV selalu damai di hati. Itulah harapan kita semua. Saya Satna Dewi akan menemani Anda satu jam ke depan dan tentunya pada saat ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu tentang apa sih bedanya reinkarnasi dan tumimbal lahir. Ternyata ada perbedaannya. Kita akan berdiskusi dengan narasumber kita yang luar biasa. Ada dua pakarnya ini di sini. Kita sapa dulu Yang Mulia Biku Dhamma Subuh. Apa kabar? Bante. Salam sehat, imun, iman, amin, aman. Ya. Dan tentunya ini sepuh kita. Apa kabar Romo Jatikusumo? Aduh, terima kasih. Selalu always. Selalu always ya. Sehat, kuat seperti filosofis beliau. Iya. Agar jangan pernah merasa tua, ya. Yang tua itu. Tua saat ditunggu datang dengan sendirinya. Ya, baik. Kita akan membahas mengenai reinkarnasi dan tumimbal lahir. Banyak yang belum bisa membedakan, termasuk saya sendiri mungkin. Kadang-kadang kita berbicara tentang itu apa sih reinkarnasi? Oh, itu terminologinya Hindu katanya gitu. Tumimbal lahir adalah dari Buddha. Seperti itu. Mungkin saya mulai dari Biku Dhamma Subuh. Apa sih bedanya reinkarnasi dan tumimbal lahir? Oh iya, baik. Jadi kalau menurut yang saya cerna, ini yang pencernaan saya, karena kan saya kalau mendapatkan tentang sesuatu itu tidak hanya ditelan mentah-mentah, tapi saya akan kunyah-kunyah. Nah, kadang-kadang kita itu mendengar dakwah, kuliah, khotbah, informasi, hanya ditelan mentah-mentah, tapi tidak dikunyah-kunyah. Akhirnya banyak yang keleleken, dan akhirnya menjadi masalah yang berkepanjangan. Nah, menurut pencernaan saya, dua terminologi itu, satu reinkarnasi, satu tumimbal lahir. Tumimbal lahir kan bahasa lokal ya, bahasa Indonesia. Kalau bahasa reinkarnasi mungkin ada repeat. Ya. Jadi bedanya begini, kalau sepengetahuan saya, kalau tumimbal lahir itu ya hanya kelahiran kembali yang berulang-ulang, tok. Tapi kalau reinkarnasi, sejauh yang saya tahu, itu adalah kelahiran kembali yang grade-nya itu meningkat, grafiknya meningkat. Dan itu kayaknya untuk di Indonesia atau di Jawanologi ini, istilah reinkarnasi itu dulu dimunculkan oleh zaman teosofi. Nah, teosofi menemukan kata reinkarnasi itu sebetulnya sebagai jawaban yang gengsi. Karena teosofi itu awalnya kan pembahasan ilmu ketuhanan ala barat. Belanda waktu itu ada ya, perkumpulan teosofi deh. Teosofi, ya, gitu ya. Kan. Nah, sedangkan kalau menurut filsafat barat, kehidupan itu kan garisnya linear. Lahir, diciptakan, hidup satu kali, selesai, tutup buku. Sedangkan menurut filsafat timur, yang namanya kelahiran itu bukan linear, tapi sirkuler, yang berulang-ulang. Ya, karena zaman dulu itu enggak kayak sekarang ini, kalau beda dikit lalu musuh. Akhirnya dapat kompromi, win-win solusinya bagaimana, jalan tengahnya bagaimana. Baik, sebagai paham barat tetap mempertahankan bahwa hidup itu linear. Yang timur,
tetap bertahan bahwa hidup itu sirkuler. Nah, karena Barat kalah argumentasi, pernyataannya di sirkuler yang linier. Nah, linier yang sirkuler. Jadi ada ata dan anata. Itu bahasa aslinya. Nah, orang Barat menyatakan ya ada ata yang anata gitu. Jadi ya kelahiran yang naik, jadi grafiknya naik. Makanya orang-orang teosofi dengan mudah, wah saya ini kira-kira ya 300 kelahiran kembali atau 7 kali kelahiran kembali saya sudah mencapai nibbana. Begitu dulu narasinya. Oh gitu ya. Banyak tokoh teosofi zaman itu dengan bangga, oh menurut saya, penerawangan saya atau penelusuran saya tinggal 7 kali lagi saya sudah selesai hidup di alam ini. Nah, begitu. Nah, wow. Bedanya kalau reinkarnasi itu grafiknya naik, kayak hukumnya Darwin yaitu evolusi. Naik dulu kerat dan seterusnya. Ketek rodok pinter banget gitu. Tapi kalau tumimba lahir itu adalah hanya kelahiran kembali yang berulang-ulang. Perkara naik turunnya itu tergantung kondisi atau tabungan yang dia kumpulkan. Oh, bisa naik bisa turun maksudnya, bisa. Gitu ya. Jadi kalau kita berbicara kelahiran kembali dalam teren Buddhis mesti ada karma dan punarbawa. Karma itu sebab akibat, punarbawa itu kelahiran kembali. Apa yang menyebabkan kelahiran kembali itu? Nah, itu digambarkan seperti anak mahasiswa menempuh kuliah. Setiap tahunnya dia mempunyai otoritas waktu mengumpulkan nilai. Dan nanti di penghujung tahun dia akan pertanggungjawabkan rekapitulasi dari kumpulan nilainya. Kalau nilainya baik ya dia naik kelas, kalau pas-pasan tidak naik kelas, kalau nilai buruknya lebih banyak dia turun kelas. Karena itulah kelahiran kembali bisa saja sekarang manusia, kehidupan berikutnya jadi hewan, terus kehidupan berikutnya jadi manusia lagi. Jadi dewa. Bisa jadi dewa. Dewa bisa jadi dewi dan seterusnya. Itu tergantung akumulasi dari kumpulan prestasi nilai hidupnya. Oke. Tingkat kemurniannya juga berarti ya, kalau prestasi itu. Kalau itu wujudnya apa sih sebenarnya, kita ini wujudnya energi kah atau apa? Yang membuat yang tumimbal itu. Ya. Yang tumimbal lahir itu apa? Kalau bahasa aslinya adalah kesadarannya. Kalau bahasa filsafat ya namanya energinya. Sekarang contohnya begini. Kelahiran kematian satu makhluk ke makhluk lain. Itu digambarkan kalau ini ada bola biliar di satu meja biliar ini kan banyak bola ini. Sekarang kalau ada bola biliar yang disodok, dia akan lari. Lari. Nendang, kebetulan larinya itu nendang bola yang ada di depannya. Ya. Mak tok, apa yang terjadi? Bola ini berhenti, bola yang kesodok lari. Sekarang yang pindah apanya? Itulah jawabannya. Kita nyodok itu bisa kita perhitungkan, ternyata para ahlinya itu kita bisa memperhitungkan, ada yang memang belum bisa memperhitungkan. Ya. Romo, cantik itu semua. Bagaimana pemahaman penyelengan, pengertian penyelengan? Yang disampaikan beliau tadi itu sudah tepat dan benar. Si Jawa itu mempunyai keyakinan kalau hidup itu hanya baik saja, tidak pernah ngerasani orang lain, tidak pernah bicarakan orang lain, itu masih diberi kesempatan hidup 9 kali, ya. Yang ke-10 itu akan menjadi binatang. Bisa berkaki 4, bisa berkaki 1 dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah menjadi binatang nanti tidak mengenal dosa. Misalnya menjadi harimau makan kijang. Itu sudah hukum dialektika secara konsekuensi logis dari kehidupan itu sendiri. Nah, ini keyakinan si Jawa. Oleh karena itu, dan maaf ini saya itu percaya dengan istilah Barat campur Indonesia ya, inkarnasi dan reinkarnasi. Kalau inkarnasi itu adalah kita hidup dibayang-bayangi oleh leluhur. Kenapa? Karena leluhur itu belum sampai kembali ke Tuhan.
Tuhan tadi itu. Maka dari itu turun lagi ke bumi, mengharapkan anak cucu itu berperilaku dan berkepribadian baik. Lalu ini kan butuh tempat ini, sukma ini butuh tempat. Oleh karena itu leluhur kita itu membuat yang namanya tosanaji atau pusaka. Ada di situ, beliau itu ada di dalam pusaka itu. Makanya si Jawa itu ora ketang satu ya di rumah, kalau ada peninggalan leluhur dipelihara yang baik, jangan tidur posisinya, berdiri kalau bisa menghadap selatan. Kenapa? Karena supaya ada energi dari laut selatan gitu ya. Lalu kalau reinkarnasi adalah lahir kembali, sebagaimana yang diterangkan oleh Beliau dengan istilah apa tadi, tumiba lahir tadi itu ya. Kenapa lahir kembali? Karena masih dapat tugas ya. Pernah ketemu Bante Damasupo enggak dulu? Dan jauh ya. Magnetnya kuat. Pernah ketemu, mungkin bisa juga saudara, bisa juga bagaimana ya gitu ya. Jangan diterus ke, jangan terus ke. Baik, bisa dapat TV. Oke, unik sekali ya. Kita akan bahas setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Ya, bisa Dharma TV masih bersama saya Satna Dewi, dan bahasan kita sangat menarik yaitu mengenai reinkarnasi, inkarnasi apa tumiba lahir. Nah, ini kita tadi masih berbicara dengan Romo Jati Kusumo. Jadi ada reinkarnasi, ada inkarnasi ya, berarti yeah. Kalau di Jawa ya. Yeah. Nah, Bante Damasupo, bagaimana ini pendekatannya? Benang merahnya ini bagaimana? Jadi untuk menelusuri atau melacak ini ada beberapa cara. Bahwa kelahiran kembali yang berulang-ulang itu bagaimana? Ya. Nah, kalau dulu di Jawa Nologi mungkin pernah dengar namanya cenayang. Nah, jadi dulu pada zamannya itu kalau kita menerima kelahiran anak atau putu, lalu mendatangkan sesepuh atau orang yang punya ahli itu untuk melakukan verifikasi ini kelahiran dari siapa, dari mbae, mboe atau siapa begitu. Nah, begitu juga orang meninggal dunia juga dilacak ini kemana. Ilmu itu dulu ada di Jawa. Berarti lahir lagi tuh di keluarga itu juga dong, selalu nah, di dalam keluarga kah? Itu bisa di keluarga, bisa yang lain, bisa di mana-mana. Karena itulah dalam kehidupan yang sekarang satu fase ini kita sering menjumpai kejadian. Kita rasanya baru ketemu satu kali yang tidak pernah berjumpa sebelumnya, tapi kok langsung akrab kayak wis bendino. Ini bagaimana? Ya. Atau sebaliknya, dia dilahirkan di satu rahim yang sama, dikasih makan minum satu masakan yang sama, dikasih tidur satu bantal yang sama, dikasih mimik satu sumber kehidupan, air sumber kehidupan. Iya. Kita semua. Tapi kenapa sepanjang umurnya kok tidak pernah akur? Ini semua kalau cari kacamata Buddhis tidak hanya dilacak atau dilihat hanya satu episode atau satu layer, tapi dicek dari sebelum-sebelumnya, dikonfirmasi. Nah, itu ternyata kayak begini. Kalau jenjang sekolah TK, SD, SMP, SMA, dia teman dari TK sampai SD. Minimal SD itu 6 tahun. TK minimal 2 tahun, berarti 8 tahun dia berteman. Begitu meningkat ke sekolah SMP, pisah kota. Ikut bapak atau sekolah di tempat lain. Sampai hampir lupa. Terus SMA lagi 3 tahun masih belum ketemu, tapi begitu ketemu di satu kuliah atau ketemu di satu mall atau ketemu di satu tempat atau ketemu di jalanan atau ketemu di rumah makan, kok langsung loh kowe anu biyen ta. Nah, kenapa begitu? Ya karena pernah bersama-sama. Itulah untuk membuktikan atau untuk mengecek, untuk melacak bahwa kehidupan itu tidak hanya satu kali. Dulu dunia barat menolak keras, tapi dengan segala alat uji penelitian ya, kok valid, kok benar. Akhirnya sekarang orang barat mengakui dan dia tidak segan-segan mengambil
pandangan itu sekarang sudah dijadikan salah satu cabang disiplin ilmu. Bahkan dijual dengan harga mahal. Yang sekolah orang timur. Apa ilmu itu? Satu namanya regresi. Yang kedua namanya hipnoterapi. Ada lagi iris, ada lagi apa. Itu semua pandangan timur. Kalau memang diperlukan nanti saya bukakan. Bagaimana dibating orang barat dengan orang timur itu banyak sekali datanya. Sampai orang barat mau tidak mau dia harus hand up, angkat tangan. Oke, saya terima. Tapi gengsi. Nah, kayak tadi itu. Reinkarnasi sama repeat. Sama inkarnasi ini tadi, Bante Damasubo. Jadi ada leluhur yang masih mengikuti kita. Apakah benar bahwa leluhur atau orang yang sudah meninggal itu masih berada di... Nah, itulah yang bahasanya para cenayang tadi. Oke, medium ya. Nah, medium itu makanya terus, oh ini titisan yang baik. Nah, gitu. Jadi kalau media apa media medium apa mediasi atau medium atau cenayang itu masih dipakai, kita akan dengan mudah mengendalikan tata kehidupan peradaban ini berdasarkan pemimpin alternatif. Nah, kalau ada orang seperti misalnya Pak Jati, kalau nanti Pak Jati sudah kondur, nah itu dilacak, di mana Pak Jati ini? Nah kalau pelacaknya ketemu, penemuannya itu adalah akan diberlakukan, diterima sama dengan Pak Jati yang dulu. Sehingga para penderek Pak Jati, para siswa, para cantriknya itu akan berlaku yang sama. Nah karena itu dibantah semua sehingga menjadi putus-putus per episode, kita itu setiap episode selalu membuat babak baru, cerita baru, paham baru. Itu kekurangan dan kelebihannya. Nah makanya namanya reinkarnasi atau inkarnasi, karena kehidupan atman tadi ada satu bahasa yang namanya atman atau ata atau apalah namanya roh atau apa yang berkelanjutan. Yang berkelanjutan. Nah sekarang seperti begini. Kalau ada anak SMP kelas 2, taruhlah namanya Budin, ini contoh saja. Pertanyaannya, dari mana murid SMP kelas 2 yang bernama Budin? Dari mana asalnya? Apa dia ujug-ujug di situ? Atau jatuh dari langit? Apa jembul dari laut? Apa tumbuh dari tanah? Apa belah dari batu? Ternyata dulu pernah ada nama Budin sebagai siswa SMP kelas 1 dan seterusnya. Memang dari SD sampai SMP kelas 1 sampai sekarang SMP kelas 2 itu memang Budin. Tapi Budin kelas 2 SMP sama tapi beda. Yang beda apanya? Nah inilah yang tadi reinkarnasi dengan inkarnasi. Budinya tetap sama, tapi casingnya, momennya, segala macam kan beda. Dewasanya. Ya sembarang kali ini menjadi beda, tapi budinya tetap sama. Nah itulah yang kata bahasa agama dikatakan atman, katakan roh, katakan sukma. Apalah, sukma, apalah. Sukma itu nelusup sedulur limo, gitu kan. Nyelusup sedulur limo, kayaknya perlu bahasan sendiri deh ini. Oh, iya, memang lurus yang ngerti. Nyelusup sedulur limo, apa itu? Ya si Jawa itu kan punya dungo yang bunyinya begini. Misalnya saya mau pergi ke jauh gitu, luar negeri atau keluar kota yang penting gitu ya. Mesti kakang kawah adi hari-hari, kang mijil bareng sedino karo jabang bayi ningsun, kang tebih tanpa wangenan, kang celak tanpa sanggulan, sak durunge marga ino, sak wising marga ino, rewang-rewang ono jabang bayiku binarengan kalau nyai danyang kaki danyang sing manggono ning bumi kene karep ben lakuku gancar langsar tebih reribet tebih sambe kala celak jembar langkah perjuanganku celak jembar langkah rezekiku mergo kemuraning Gusti kang maha murah. Yes, itu kan artinya orang Jawa itu sudah sadar bahwa begitu lahir itu sedulur papa tuh yang menjadi tubuh ini loh.
menjadi tubuh. Nah, pancer itu adalah yang ada di dalam tubuh. Kesadaran berarti? Iya, kesadaran itu. Itulah makanya saya tadi, anehnya saya ya, saya tuh loh melihat namanya orang 1500 tahun yang lalu namanya siapa lo ketemu. Saking gandrung saya dengan wayang Purwo ya, itu kan sebenarnya Kidung Agung dari Gunung Arjuna. Kidung Agung tuh tembang yang ditembangkan. Nembang apa? Nembang masalah perilaku zaman, mulai dari zaman dulu sampai yang akan datang. Diceritakan dalam wayang Hestina itu sebenarnya Pandhawa itu tidak ada orangnya. Hestina itu kita, orang bermacam-macam perilaku, adat, dan kelakuan. Kalau sekarang Bhinneka Tunggal Ika, itu akan menjadi baik kalau karakternya itu lima ini. Jadi pemimpin, jadi RI satu harus seperti Punta Dewa. Digambarkan Punta Dewa itu kakinya tidak ngambal lemah. Tegese ojoto satru, joto satru ya. Terus tidak punya musuh. Punto Dewo, Punto itu adalah wujud ada, Dewa itu gaib yang diterangkan oleh beliau itu. Jadi menjadi RI satu itu tidak boleh mencari harta kekayaan, ponakanku kudu piye, mantuku kudu piye, pakdeku kudu piye, tidak boleh. Karena RI satu itu beras mesti dicarikan yang terenak. Bila perlu mobilnya dicarikan dari Inggris. Oh, itu merek gede kan enggak apa-apa dia itu umumkan ya. Misalnya, karena lambang negara, ya toh, enggak apa-apa. Ya, tapi ya itu, kalau sudah begitu jangan berpikir apa-apa seperti Punta Dewa. Lugu banget ininya ya. Kalau saya masih embel-embelnya banyak gini ya. Kalau Punta Dewa itu ya seperti beliau ini loh. Ya. Sudah enggak mikir apa-apa. Sahaja. Iya. Kalau sudah seorang pemimpin seperti itu, rakyat nanti akan tentram. Tapi negara seperti Bratasena, wadah gede. Nah, senjatanya apa? Kuku Ponconoko, Poncosilo. 500 tahun sebelum Masehi sudah ada itu Poncosilo, itu betul itu tadi ya. Nah, manusianya Indonesia itu harus seperti Arjuna. Lembut, hatinya halus ya. Tapi kalau sempurnya blak cakil, gendruwo, buta-buta itu kulang kabeh-kabeh bolak-balik. Tapi demokrasi harus seperti Nakula dan Sadewa. Hiruk pikuknya orang pemilihan umum, hiruk pikuknya orang coblosan apa sih tujuannya? Supaya rakyat adil dan makmur. Lah masa sekarang tuh Puntadewa nu gede, ini ndak kembar. Nanti akhirnya demokrasi enggak karu-karuan. Jadi harus bagaimana dong? Bentar ya, jangan jawab dulu. Tinggal satu segmen ini. Bang Bisa Dapat TV, jangan kemana-mana, kita ketemu Fred satu ini. Baik, masih bersama saya Satna Dewi dan narasumber kita Romo Jatikusumo dan Yang Mulia Biku Damasuko. Baik, jadi tadi ini kita udah mulai ngomong reinkarnasi, inkarnasi tumiba lahir ya. Bante, ke Bante ini, apa sih pembuktian dari adanya tumiba lahir atau reinkarnasi atau inkarnasi tadi? Ya, kira-kira tahun 78-an. Itu ada disertasi oleh orang Barat yang judulnya itu Baby Mahataya. Nah itu objek penelitiannya di Sri Lanka. Ada seorang perempuan yang kira-kira umur 9 tahunan gitu menjadi objek penelitian. Nah itu yang disebut namanya Baby Mahataya. Jadi bayi atau anak Mahataya. Anak ini sejak kecil sudah mempunyai kebiasaan ngomong di keluarganya. Saya ini sebenarnya bukan di sini, rumah saya itu di sana. Kamu itu sebenarnya siapa? Kalau saya di sana dulu anu. Kelemongan seperti itu akhirnya oleh orang Barat dijadikan objek penelitian. Satu waktu dia ngomong lagi, sebenarnya saya itu dulu penyanyi. Saya itu bintang film. Nah, itu loh lagu-lagu kamu tahu enggak film yang itu tuh bintangnya saya itu gitu. Anak kecil ini telemongan seperti itu. Lalu lagu, nah itu tuh lagu saya itu. Betul-betul diajak nonton film. Nah, itu loh saya, kamu enggak tahu enggak? Itu saya itu. Nah. Anak kecil ini sampai satu waktu tapi saya itu terus meninggal dunia. Nah, meninggal dunia itu saya kecelakaan kendaraan.
Saya pulang dari syuting sudah jam 2 malam. Kemudian mobil saya tabrakan dan saya duduk di belakang sedang ngupas mangga saya itu. Nah, itulah makanya tuh saya mati. Nah, namanya anak kecil kan celemongan. Ini semua dijadikan data riset. Dan ternyata semua ditemukan sesuai dengan kisahnya dia. Pisaunya ditemukan, mobilnya ditemukan, kejadiannya ditemukan, semuanya. Dan dari situlah orang Barat sudah tidak bisa membantah lagi kebenaran yang namanya hidup itu sirkuler. Sirkuler? Iya, bukan linear. Dan akhirnya dari situlah yang kemudian sekarang ini menjadi disiplin ilmu tersendiri. Nah, anak-anak yang telomongan seperti itu sekarang diberi titel tersendiri namanya indigo. Anak indigo. Anak indigo itu biasanya dibawa sejak lahir. Jadi setiap anak lahir itu mesti indigo. Nah, nanti ukurannya sampai tumbuh gigi susu, pupak, gigi pupak. Kalau lewat gigi pupak dia masih bisa, berarti permanen dan kemampuannya bisa lama. Tapi kalau begitu tumbuh gigi itu, pupak giginya itu, tumbuh gigi susunya ganti, lalu hilang, ya memang itu normatif, artinya normanya memang begitu. Itu seperti flash disk, kita beli flash disk atau disket, memang masih kosong. Tapi dia sudah membawa data untuk membaca dirinya sendiri. Nah, kenapa kok nanti data itu makin ketimpa? Karena kita sudah gunakan untuk merekam, menyimpan data-data yang baru, yang lama ditimpa, 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 dan seterusnya. Jadi kita ini hidup terdiri dari tiga masa, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kita sedang bangun muda, masa lalu mungkin 20 atau 30, 20%. Lalu sekarang ini kita punya otoritas yang kira-kira 70 atau 60% gitu. Sehingga 10-20%-nya itu menjadi modal untuk yang akan datang lagi. Itulah yang disebut pembuktian atau penelusuran bahwa hidup itu tidak satu kali, tapi berkali-kali. Banyak sekali metode penelusuran tentang kelahiran kembali ini. Yang lagi-lagi itu diciptakan dan dikembangkan dan dibuktikan oleh orang Barat secara keilmuan. Karena Barat itu kan berbasis kultural, intelektual, dan struktural. Sedangkan Timur ini basisnya adalah kultural, moral, dan spiritual. Jadi untuk menguji tentang kelahiran kembali itu bisa dengan ilmu akademik, juga bisa ditelusuri dengan spiritual, misalnya orang meditasi, ya contohnya ini Romo Jati, bisa merawang, kowe sapa, ngerti, kowe kalau biyen, kowe pencopet to, ngerti tuh. Cuma ini harus ada apa? Pelindungnya, sebab kalau sembarangan, nah ini orang indigo kesulitannya di situ, karena dia tahu harus ngomong. Bocor gitu ya? Bocor. Nah kalau bocor. Bener, enggak apa-apa, enggak bener jadi masalah. Saya tapi karena dia ya. Tahu naluriahnya harus ngomong. Kamu jangan pergi hari ini loh, mau tabrakan loh kowe. Orang indigo tahu, karena dia memang membaca. Slideshow-nya itu memang ada. Nah itu ada lagi dejavu, siapa lagi lah. Atau ada yang mengaku-ngaku, saya dulu raja ini, saya dulu itu Romo Jati. Banyak orang yang mengaku-ngaku. Piye itu, membuktikan bahwa dia itu benar apa enggak? Ya syukurlah kalau banyak orang yang mengaku seperti itu ya. Artinya apa? Dia itu merasa orang besar. Syukur kalau bisa membesarkan NKRI ini, kan gitu ya. Nah, saya kan kalau Mbak Sada pergi ke rumah saya ada dua bukti bahwa indigo yang diceritakan beliau itu memang benar. Patung kepala Buddha yang gudi di rumah saya itu dari Pacet. Pada waktu Kiai Musleh itu nanam sawi, ya, nanam sawi di Jawa itu, doang paculnya bilang gitu.
ternyata setelah diangkat itu patung Buddha, dulu pusaka kerajaan Majapahit ya. Terus setelah itu dibersihkan, bawa ke rumah, kan geger orang kampung, orang desa ada geger ngumpul itu, ada anak kecil kesurupan, anak masih kelas 3 SD bisa apa. Sudah, kalau sudah bisa dibersihkan, sudah dianukan ya, dikasih bau yang harum-harum, jangan dibawa kemana-mana. Bawa ke saudaramu di Singosari sana. Kamu mesti kenal dulu di RRI namanya Mbah Gondo. Gitu loh ya. Terus ya itulah yang kedua. Yang kedua, yang patung di lemari di sebelah sana itu Siwa dan Buddha. Itu dari kuburan samaan. Iya, disembunyikan di lahan kampung itu. Suatu saat lahan-lahan itu menjadi kuburan, ya. Setelah mau ada orang nanam, orang meninggal, ada itu, doang itu, dibersihkan lagi. Dibersihkan, orang kampung ruame gegeran. Anak kecil itu loh kesurupan lagi. Sudah, jangan dibawa kemana-mana. Nanti dipalsu, dijual luar negeri. Itu tempatnya di saudaramu di Purwantoro sana. Dulu di RRI namanya Mbah Gondola. Itu kan anak itu siapa itu sebenarnya kan kita enggak tahu ya. Itu ya. Oh iya, benar-benar juga ya. Siapakah Pak? Mbah Gondo itu penyenengan berarti? Sekitar tahun 60 sampai berapa? Sudah mbah-mbah itu tahun 60? Saya masih belum kawin. Kuartet S loh itu. Jam 5 pagi itu bangun itu biasanya lagu Ibu Pertiwi dulu, lalu saya itu batuk-batuk. Ayo Ngger, kini anak putu podong lumpuk kini. Ayo babo kuncung bukune piye harus sekolah ditoto sing apik gitulah itu Mbah Gondo 10 tahun di RRI. Baik, jadi ya dunia ini tidak seperti yang kita lihat aja ya, ada dunia-dunia yang disebut sebagai gaib, sedangkan kita sendiri apakah bukan juga makhluk gaib yang terbungkus badan kasar ini? Iya, sukma itu sendiri sudah jelaskan dalam bentuk sukma itu bentuk gaib ya, sukma itu hidup. Karena apa? Karena hidup, karena masih sifatnya alam, belum menjadi suci menjadi Tuhan. Oke. Berarti Dhamma Suku, yang sudah sekian lama laku sesuci, apakah penjenengan bisa tahu nanti akan kemana, ke dimensi mana? Nah, itu jangan dijawab dulu. Saya sudah tiga pertanyaan yang sangat membingungkan. Apakah bingung ataukah tidak, perjalanan yang berikutnya apakah kita boleh tahu? Jangan kemana-mana, temukan jawaban setelah satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Dan tentunya tadi Bante Dhamma Subo, pertanyaan saya, sesudah melakukan laku sesuci sekian puluh tahun, apakah Bante tahu akan kemana nanti? Nah, tergantung pilihan. Waduh, keren ini iya. Sih. Karena ya, kalau dalam paham Buddhis, kehidupan yang akan datang bisa diprogram dari sekarang. Baik, iya. Kalau boleh tahu bocorannya mau kemana nih? Ya, pengen yang baik-baik. Apa itu Bante? Dari 31 alam Bante? Ya. Mau yang ke manakah? Kalau tujuan secara Buddhis yang tertinggi itu kan mencapai Nibbana. Itu tujuan tertinggi, tapi nggak menarik. Iya. Yang menarik itu kalau mencapai alam surga. Gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat rencana? Karena surga dan neraka itu kita semua sepakat, baik bahasa masyarakat maupun bahasa tarekat, bahasa filsafat, surga itu adalah buah dari kebajikan dan neraka adalah akibat dari kejahatan. Oleh karena orang berbuat baik tidak sama besarnya, maka kalau orang berbuat baik banyak dengan berbuat baik sedikit, surganya sama. Ya dah.
Nah, begitu juga neraka. Karena neraka itu adalah akibat dari kejahatan. Maka kalau orang berbuat jahat kecil dengan berbuat jahat besar, nerakanya sama, juru tidak adil. Jadi sudah otomatikal. Otomatikal. Nah, karena itulah alam surga ini ada umurnya. Namanya tahun kayangan atau tahun surgawi. Tahun surgawi yang paling rendah itu umurnya 500 tahun satu masa kehidupan dewa. Bukan 500 tahunnya manusia? 500 tahunnya manusia itu satu tahunnya dewa. Oke. Iya. Berarti kalau di surga pertama itu berapa tahun? Nah, ada yang 500 paling rendah. Paling rendah 500 tahun. Nah, itu ada yang 500, yang 400, yang 800, yang kalau di atas lagi namanya kalpa. Jadi ada yang satu kalpa, dua kalpa. Yang paling tinggi ada yang 84.000 kalpa. Nah, itu seperti jenjang pangkat atau golongan pangkat. Kita tahu ya kalau belum berubah, karena saya sudah lama nggak jadi pegawai negeri. Kalau dulu begitu lulusan SLTA setingkat, begitu diangkat menjadi pegawai negeri, pangkatnya adalah 2A, 2B, dan seterusnya. Jadi kalau orang berbuat baik begini dan begini, nanti tempatnya di situ. Itu sudah otomatikal. Itu siapa yang buat sistem? Komputerisasi canggih jagat semesta. Nah, gitu. Jadi enggak usah nyedake atau ngumpat, mengko masuk neraka. Orang sedih ngomong masuk dhewe kok kuwi. Ya. Gitu. Oke. Di kehidupan manusia menyenangkan sekali ternyata. Rama Jati, sebagai ya. Manusia, apakah penjenengan merasa bahwa menyenangkan kehidupan ini, membahagiakan? Sangat membahagiakan. Dan saya pernah singgah yang diceritakan oleh beliau, kalau nanti itu sang sukma itu sudah ganti alamat, itu belum tentu kalau menuju ke dalam titik cita-cita yang dikayalkan, ya. Oleh karena itu, beliau tadi mengatakan ada suatu alam, di sana itu rasanya hidup itu aneh, ya, aneh. Di planet-planet itu, ya, di sana itu ada tanah, pohonnya itu ada, pohonnya apa, tomat, lalu duku, lalu anggur itu ya, anehnya anggur itu kan harus merambat, tapi itu tidak ada rambatannya, tapi berdiri tegak gini lah, tangan saya tuh kecil, saya gini kan, lalu berdiri lagi gitu loh, dan semut satu aja tidak ada, itu ternyata adalah alam antara, oleh karena itu. Kalau beliau mengatakan tidak makan, tidak minum itu juga enggak apa-apa. Karena yang diminum, yang dimakan itu bahan baku, yaitu di angkasa itu, dari langit itu, ya, bahan baku. Kalau turun itu kan menjadi material, menjadi benda, makanya kalau kita makan bisa perut sakit, segala macam. Kalau tidak ngati-hati, makanya ajaran Buddha baik juga. Ojo antara lain ya. Jangan minum dan makan yang merusak jiwa dan raga. Itu gampang. Air kopi itu bagus. Mungkin keterlaluan bagi orang yang punya sakit tertentu juga tidak baik gitu ya. Misalnya itu. Jadi memang di alam sana itu, waduh, seneng kok. Tidak makan itu tidak lapar. Tidak minum, tidak haus. Karena yang kita hirup itu adalah bahan baku. Yang asli, murni dan asli. Itu ya. Itu alam antara mungkin. Yang diceritakan beliau masih harus nunggu sekian ratus tahun, sekian mungkin ya. Oke, baik. Ini pengalaman yang saya belum pernah merasakan ini. Saya mau diajak jalan-jalan tuh Bante. Romo, Bante sudah kemana aja? Ya, saya juga pernah mati. Jadi okay. Kalau tapi Bopo Jati, Kusuma pernah punya pengalaman mati sementara. Saya juga pernah, kira-kira umur 4 tahunan saya pernah mati kira-kira 1-2 jam. Pengalaman apa yang biasanya orang mati suri, saya akhirnya punya buku, jadi dari isai, kumpulan isai dari seorang dokter, dia seorang psikologi, seorang psikiater,
pengalamannya menangani orang-orang mati suri. Umumnya orang yang mati dan balik lagi itu masa kematiannya itu dia membawa sesuatu, memegang sesuatu, dan ada yang diingat tentang sesuatu sehingga kita perlu pulang gitu. Kalau enggak ya sudah kerasan di sana gitu biasanya. Nah, pengalaman saya begini ceritanya, ibu-ibu apa orang tua saya waktu itu sakit panas, anak yang umur 4 tahun terus sakit panas tapi minta minum minuman yang ada gas, minuman yang ada sur. Dulu di Kediri ada namanya, ingat nggih? Merah-merah, tutupnya guci gitu. Nah, gitu. Ingatlah. Ya limun. Ngeyel minta minum itu. Padahal kan mesti tidak boleh, bang, ini lagi apa, lagi demam. Tapi karena anak kesayangan, anak pujaan, ya harus dicarikan. Begitu minum, menurut kisahnya, bocah ini terus itu step kecil-kecil. Saya sih tidak mengerti, itu saya tahu cerita sesudahnya. Saya rasanya ya hanya bangun tidur. Jadi habis minum tadi kok ya saya kayak tidur begitu. Nah, bangun tidur kok di rumah banyak orang tua-tua. Ibu saya juga dekat dengan saya, tapi wajahnya kok sembab. Dan satu rumah itu tidak riang. Bapak, semua hening. Ada apa ini? Ya saya enggak ngerti sebagai anak. Taunya ya itu serang beberapa waktu kemudian oleh kakak saya itu dikauli ke punden Pasar Pahing Kediri. Nah, terus dijanjeni, lalu mbah kuncenya, "Mbak, ini niate apa selamatan ini?" "Anu, Mbah Kuncen, kula niku kaulan, adik kula niki nate sakit, terus sampun kendel, kula nangis nggoglo." Terus kula mungel ngeten le, kowe iso nek sempulur dadi batur, engko tak jak lunga nang ngene Mbah Pasar Pahing. Oh nggih, Bun. Nah, itu critane. Nembe kok critane kowe iki tau lara gek mati lho le, gitu. Lah yang menjadi menarik, pengalaman ini saya jumpai dua kali setelah saya agak dewasa, sudah sekolah SD. Di keluarga saya itu setiap malam ada namanya sembahyang. Jadi ya bapak, ibu, lalu saya ikut di satu ruang. Sesudah baca mantra ini, baca mantram namanya, kemudian kita meditasi. Nah, pengalaman di satu meditasi saya ini sama dengan waktu saya mati itu. Jadi satu perjalanan di sebuah lorong, yang lorong itu menuju cahaya yang siluet di ujung sana, terang tapi tidak ada matahari. Lalu di sana ada pohon yang rimbun dan daunnya itu bulat utuh. Saya makin dekat, makin dekat, makin dekat lah. Kira-kira sampai di bawah pohon itu mak biar melilir, ya itu saya hidup lagi. Nah, setelah saya ini sekarang jadi biku, jadi apa? Kalau saya ingat-ingat, pohon yang saya lihat itu persis kayak pohon bodhi ini. Karena pohon yang bulat lalu ada ujungnya, itu hanya pohon bodhi. Tapi dulu itu siluet, enggak kelihatan detailnya, tapi di sana ada cahaya, terus ini kan ada, gitu kan dari sini kegelapan gitu. Banyak yang saya baca di kisah-kisah, itu tulisannya, isainya dokter yang orang-orang mati suri begitu. Ya, dalam satu menit, Bante, apa kesimpulannya tentang tumiba lahir, reinkarnasi, dan sebagainya? Kesimpulannya adalah karena hidup itu berulang-ulang, bagi mereka yang mempunyai cita-cita mulia, pegang cita-cita itu, taati cita-cita itu, sampai tercapainya cita-cita itu. Kalau sampean kuliah, tujuan kan lulus, punya ilmu, punya gelar. Ya harus ikuti, taati segala seginya, sampai nanti sampai pada cita-cita luhur, cita-cita akhirnya itu. Baik, kalau Romo Jati, apa kesimpulannya dari pembicaraan kita tentang tumiba lahir dan karena kesimpulannya benar apa yang disampaikan para leluhur
dan kitab-kitab suci bahwa hanya laku yang diiyakan oleh jiwa raga. Kalau sambil ini timbangan ya, timbangan ini plus, ini minus. Kalau hidup itu banyak menanam plusnya, ya paribasa ini luwih becik nguwehi timbang jaluk ya toh. Itu pasti nanti itu di sana itu ya tinggal ngunduh saja. Ya kesimpulannya seperti itu aja. Tabur tua, ngunduh wae paker. Ngunduh wae pakati. Baik, terima kasih Rawipun, Pente, Damar Subuh, Romo Jati Kusumo. Baik, pemirsa Dharma TV, kehidupan adalah sebuah perjalanan dan tentunya harapan kita adalah bagaimana kita bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Waduh, kayak ini, cum laude atau banyak cum laude. Harus dengan memuaskan dan tentunya kita harus belajar, 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 dan belajar. Jadi ternyata ilmu begitu luas dan kita harus banyak belajar untuk mencapai tingkat kemuliaan diri kita. Baik, pemirsa Dharma TV, saya Satna Dewi, peserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.